Kadangkala kita lupa bahwa ridha Allah fi ridha al-walidain. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua kita. Allah ridho nggak antum kuliah umpamanya di Jakarta? Antum kerja di Jakarta? Kadangkala orang tua berat, ada anak yang maksa. Akhirnya sang ibu karena anaknya memaksa, ya sudahlah. Dengan berat hati dia melepas anaknya. Berarti dia tidak ridho. Allah nggak akan ridho sama itu. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Makanya kita diperintahkan taat sama orang tua kita dalam segala hal selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla.